bisa masalah. Kita kalau ada kejadian itu mas yang negatif, kita harus beritakan. Tapi juga jika ada yang positif, kita harus beritakan secara lebih besar. Jangan kita memangkas percaya diri bangsa dengan membesarkan kejadian-kejadian negatif yang sedikit, tapi justru membiarkan kejadian-kejadian positif terlewat. Saya media juga punya peran untuk membentuk persepsi tentang kondisi pemuda sehari ini. Dan siapa yang nanti akan bapak? Situasi yang sekarang kita banyak sekali masalah korupsinya. Saya pilih belum berangkat mengajak orang-orang lain, mari kita hadapi persoalan, mari kita selesaikan sama-sama. Kalau kita tidak berbuat maka terus yang akan menguasai, yang akan menguasai dan mewakili kita 25 jam apapun yang berbuat atas nama ada orang-orang bermasalah. Karena itu saya malah mengajak orang-orang baik itu dan saya pilih saya pilih bahwa pesan-pesan yang membuat Indonesia bangga lebih baik. Karena masih terlalu banyak anak-anak yang memang ternyatanya baik. Generasi tua banyak sekali. Dan saya ingin untuk mewarnai itu. Jadi saya ambil tanggung jawab. Saya pilih untuk terlibat. Dan insya Allah saya akan jalan ini dengan cara yang benar. Bersama orang-orang baik. Datang dengan kepala tegak. Dan insya Allah jalani keluar dengan kepala yang tegak. Dan ingin dorong pesan yang positif untuk Indonesia di masa depan. Oke. Okay.